Belajar bab ketuhanan, belajar bab-bab sifat 20 adalah hukum dia wajib fardu'i. Dengan makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang siapa yang belajar ilmu sifat 20 maka Allah Taala janji nak beri pahala. Dan barang siapa yang tak belajar ilmu usul, maka orang ni Allah Taala janji nak azab Tuhan, janji nak seksa dalam api neraka. Itu makna wajib. Leh, bermaknanya wajib-wajib ni kalau kita tak buat dia, maka Tuhan janji nak buh dalam api neraka. Tapi kalau barang siapa yang mengerjakan perkara yang wajib, maka Tuhan cedek kepada dia syurga. Dia orang panggil wajib. Maka di sini apabila sebut bab ketuhanan ni tak dapat tidak dan bukan turut keturunan nasab titik baris dak. Aku tak nak mengaji dak pasal kita ni anak tok guru dah dak. Kita dak pasal kita ni orang tua, jak tok nenek kita lagi tok guru duk mengajar sifat 20. Mari kita orang belakang anak cucu tak kena mengaji. Dak. Wajib fardu'in ialah wajib Allah Taala paksa Tuhan tekan atas sore-sore. Tak kira kita orang kaya, orang sesak, orang yanguk, orang huduh, orang pangkat besar, orang tak ada pangkat, wajib kena belajar ilmu fardu'in, yakni setengah daripadanya, salah satu ialah belajar bab ketuhanan. Nak royak umat akhir zaman, orang-orang masyarakat awam dah ni, ia pandai kepada apa? Amal lebih kuat pada belajar ilmu agama. Sehingga mana kita kata belajar ni tak kena bergaduh mana, tak apa. Kita buat amal ibadah. Kita jaga semayah dah. Walaupun kita ahli jemaah sekalipun. Ahli jemaah ni orang yang mari masjid, maya berjemaah tak tinggal. Sekalipun kalau tak faham muka ni dosa juga. Kerana apa? Kerana kita panik di segi ni kata berat-berat. Ambil berat belah. Belah lagi tak berat. Sehingga mana belajar ilmu fardu'in, boleh kita nak lewatkan maya isya kerana kita duk belajar. Boleh kita nak takhir mayat isya. Nak mayat isya lewat kerana kita nak belajar ilmu agama. Boleh. Kerana belajar ilmu agama ni lebih besar dan lebih mahal daripada ibadat yang kita buat lagi. Kita nak mengaji, nak semayat isya tadi. Kalau tak mengaji bab-bab semayat, cara nak sah semayat, syarat rukun semayat nak bisah lagu mana, maka menyebabkan mayat isya kita tak sah tadi. Tak. Nak royak orang panas sebelah, sebelah lagi demo tak tilik. Nak banding mudah-mudah. Lagu mana? Kita pergi makan nasi. Pergi makan nasi satu kedai. Asangnya gapo? Apa saya makan gapo? Su eko. Pak kena parking lagi. Tak, kecil lagi. Demo buat hidayah tak dapat kita. Tiba-tiba sebelah kedai kita yang bawa satu hidai lagi tok dalam pinggir kita. Gapo nama yang mucung hidung babi. Demo akak babi tok dalam nasi hidangnya kita, kita selalu dehush. Dah. Tok kali dengan pinggir-pinggir tak akal dah. Babi tak akal. Tapi duit rebo demo makan. Ya supo aje. Dah. Duit masjid demo makan. Duit anak yatim demo makan, babi demo patah. Ya supo je. Tak. Maka kalau kita ingat molek dalam kitab bagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab Hidayatul Salikin. Dia kata barang siapa yang dia hidup dalam keadaan tak pernah dia belajar tiga ilmu. Dia hidup mari atas dunia. Masa dia hidup mari atas dunia, dia tak biasa dengar orang mengajar ilmu bab usul, bab sifat 20, bab ketuhanan tak biasa dengar. Dan masa dia hidup dulu atas dunia, dia tak biasa belajar, tak biasa menutup, tak biasa mengaji bab khorok, bab ibadat, bab pekoh. Cara nak wisuh air semaya balas mana, cara batal wuduk gapo nama ratik, mani junuk lagu mana, dan rukun-rukun syarat semaya balas mana, tak tahu, tak tahu semua. Siapa akan mati? Dan ilmu tasawuf pula dia tak erti. Leh, mari hasad deki ni pesen mana, mari perasa balas mana, mari besar diri pesen mana, memegah tak, rasa kasih kepada dunia, sifat mazmumah, sifat mahmudah untuk nak bersihkan hati dia, dia tak erti, dia tak tahu. Dia tak biasa mendengar yang mula lagi. Dan mati orang ni tak biasa mendengar ilmu fardu'i, maka katanya, orang ni mati dalam keadaan fasik.